Selamat datang. Kami akan membahas dua kerangka kerja penting dalam manajemen proyek, yaitu PMBOK dan PRINCE2. Dalam dunia proyek, mengikuti kerangka kerja yang tepat dapat menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan proyek secara efisien. Kedua kerangka kerja ini membantu memastikan manajemen yang tepat dari proyek, sehingga memungkinkan kita untuk mengelola proyek dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 2 dengan susunan anggota sebagai berikut. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang berharga bagi Anda semua. Mari kita lanjutkan presentasi ini. Kami akan memulai dengan membahas PMBOK, kemudian dilanjutkan pembahasan PRINCE2, setelah itu kita akan membandingkan perbedaan antara PMBOK dan PRINCE2, dan terakhir Penting untuk mempertimbangkan pemilihan metodologi yang tepat. Dengan memahami PMBOK, PRINCE2, perbedaan antara keduanya, serta mempertimbangkan kebutuhan proyek, Anda dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih metodologi yang sesuai untuk memastikan kelancaran proyek Anda. PMBOK adalah singkatan dari Project Management Body of Knowledge yang merupakan panduan dan pengetahuan yang diakui oleh Project Management Institute untuk manajemen proyek. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1987, PMBOK menjadi pengetahuan wajib bagi seorang manajer proyek. Menurut PMBOK, proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau jasa yang unik. Definisi ini menekankan bahwa proyek memiliki batas waktu dan menghasilkan sesuatu yang berbeda dari rutinitas atau operasional yang ada. PMBOK mengidentifikasi 10 pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang manajer proyek. Ini meliputi manajemen integrasi proyek, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya manusia, komunikasi, risiko, pengadaan, dan pemangku kepentingan. Penguasaan 10 pengetahuan ini membantu manajer proyek dalam mengelola berbagai aspek proyek dengan lebih efektif. PMBOK menyediakan kerangka kerja yang terdiri dari lima kelompok proses manajemen proyek, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan. Setiap kelompok proses memiliki serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan proyek secara efektif. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari 10 area pengetahuan dalam manajemen proyek. Setiap area ini memiliki peran dalam mencapai kesuksesan proyek yang kita laksanakan. Mari kita mulai dengan nomor satu. Manajemen integrasi proyek membantu mengkoordinasikan pengembangan rencana, eksekusi, dan kontrol perubahan agar proyek terintegrasi dengan baik. Dengan mengikuti pendekatan ini, kita dapat menciptakan landasan yang kuat untuk keberhasilan proyek. Manajemen lingkup proyek memberikan panduan yang akurat dan komprehensif dalam menentukan dan mengelola cakupan proyek. Dengan pemahaman yang baik tentang lingkup proyek, kita dapat memastikan bahwa pekerjaan yang perlu diselesaikan oleh tim proyek tetap terfokus dan menghindari perubahan yang tidak terkendali. Manajemen waktu proyek melibatkan pengembangan, pemantauan, dan pengelolaan jadwal proyek. Dengan mengidentifikasi fase dan kegiatan proyek serta memenuhi tujuan jadwal, kita dapat menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana dan menghindari keterlambatan yang tidak diinginkan. Manajemen biaya proyek membahas pengembangan dan pengendalian anggaran proyek dengan melakukan estimasi biaya yang akurat. Menyusun anggaran yang sesuai dan memantau biaya selama proyek berlangsung, kita dapat mengelola sumber daya secara efisien dan mencegah melebihi anggaran. Manajemen kualitas proyek memastikan bahwa proyek memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan kualitas proyek secara efektif, kita dapat memberikan hasil yang memuaskan dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Manajemen sumber daya manusia proyek melibatkan pembentukan tim proyek yang efektif dan manajemen perilaku yang sesuai. Dengan merencanakan sumber daya manusia dengan baik, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mengembangkan profesionalisme tim, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif. Manajemen komunikasi proyek melibatkan pengelolaan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada pemangku kepentingan proyek. Dengan mendistribusikan informasi yang relevan dan menjaga komunikasi yang efektif, kita dapat memastikan pemahaman yang baik dan keterlibatan yang optimal dari semua pihak terkait. Manajemen risiko proyek berfokus pada identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Dengan memilih strategi pengurangan risiko yang tepat, kita dapat mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Manajemen pengadaan proyek membahas pengadaan sumber daya di luar organisasi dengan memilih vendor yang tepat, menyusun kontrak yang menguntungkan, dan mengelola pengadaan barang dan jasa secara efisien. Kita dapat memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk proyek. Manajemen pemangku kepentingan proyek berfokus pada identifikasi pemangku kepentingan dan pemahaman terhadap harapan serta minat mereka dengan menjaga komunikasi yang baik. Dan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, kita dapat membangun dukungan yang kuat dan memastikan keberhasilan proyek dengan menerapkan praktik-praktik manajemen proyek yang terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan risiko dan kualitas, serta menjaga komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan. Kita dapat mencapai tujuan proyek dengan lebih efisien. Dalam mengelola proyek, penting untuk memahami dan mengoptimalkan sumber daya, melibatkan tim dengan baik, dan memastikan cakupan proyek yang ditetapkan. Dengan pendekatan yang komprehensif, kita dapat meminimalkan risiko, mengendalikan biaya, dan memberikan hasil yang memuaskan dalam manajemen proyek berdasarkan panduan PMBOK. Terdapat lima kelompok proses utama yang harus diperhatikan, memulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, serta penutupan. Dalam setiap tahap ini, ada tugas dan kegiatan yang harus dilakukan untuk memastikan kesuksesan proyek. Mari kita bahas setiap kelompok proses tersebut secara lebih mendetail. Pertama, Tahap memulai proyek merupakan langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang yang harus diperhatikan sebelum memulai proyek. Di sini, perlu dilakukan klarifikasi tujuan proyek, mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat, dan mengevaluasi secara menyeluruh kelayakan proyek. Dalam proses ini, akan ada pengembangan rencana awal, identifikasi risiko awal, dan penentuan kebijakan proyek yang akan memandu langkah-langkah selanjutnya. Kedua, tahap perencanaan merupakan langkah penting untuk merancang rencana yang terperinci, yang mencakup berbagai aspek proyek. Perencanaan ini mencakup perencanaan ruang lingkup, kegiatan, sumber daya, estimasi biaya, penjadwalan, dan pengadaan. Tujuannya adalah mengarahkan dan mengkoordinasikan semua aspek proyek agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pada tahap ini akan dibuat rencana manajemen risiko. Rencana komunikasi dan rencana manajemen mutu yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan proyek ketiga tahap pelaksanaan merupakan tahap di mana rencana yang telah disusun diimplementasikan. Fokus utama tahap ini adalah mengintegrasikan orang dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam tahap ini, tindakan nyata dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang diinginkan. Aspek-aspek seperti jaminan kualitas, manajemen risiko, manajemen tim, dan manajemen sumber daya memainkan peran penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Keempat, tahap pemantauan dan pengendalian merupakan proses yang berkelanjutan dalam manajemen proyek. Proses ini memungkinkan pemantauan dan pengukuran kemajuan proyek terhadap sasaran dan ruang lingkup yang telah ditetapkan, termasuk jadwal, anggaran, dan kualitas. Dalam tahap ini, Manajer proyek dan tim memantau perbedaan antara hasil aktual dengan yang direncanakan, sehingga dapat diambil tindakan korektif yang sesuai. Proses ini mencakup kontrol ruang lingkup, kontrol perubahan, kontrol jadwal, kontrol anggaran, kontrol kualitas, dan perencanaan komunikasi untuk menjaga agar proyek berjalan sesuai rencana terakhir. Tahap penutupan merupakan tahap akhir proyek yang melibatkan serangkaian tindakan untuk secara resmi menerima produk, layanan, atau hasil akhir proyek. Tujuannya adalah memverifikasi bahwa semua pekerjaan proyek telah selesai dengan memuaskan sebelum sponsor proyek menerima produk akhir fase atau proyek. Proses penutupan proyek juga mencakup penutupan kontrak dan administratif serta pelaporan akhir. Selain itu, Pelajaran yang dipelajari selama proyek juga harus didokumentasikan dan tersedia untuk tim lain sebagai bahan pembelajaran untuk proyek berikutnya. PRINCE2 adalah metodologi sistematis yang digunakan dalam manajemen proyek, dikembangkan awalnya untuk proyek pemerintah di Inggris. PRINCE2 telah menjadi pendekatan populer dan diakui secara internasional. PRINCE2 bertujuan untuk memastikan proyek didesain dengan baik, dikelola secara efektif, dan diorganisir secara terstruktur. Pendekatan ini membantu dalam mencapai kesuksesan proyek dengan fokus pada perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Dewan proyek memainkan peran sentral dalam mengelola proyek PRINCE2, terdiri dari pelanggan, pengguna senior, dan pemasok senior. Dewan Proyek bertanggung jawab untuk mengatur, memantau, dan mengendalikan kegiatan proyek. PRI NCE2 terdiri dari tujuh proses, tujuh tema, dan tujuh prinsip. Proses-prosesnya mencakup fase awal proyek, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, serta penutupan. Tema-temanya meliputi aspek bisnis, organisasi, kualitas, perubahan, risiko, progres, dan sumber daya. Prinsip-prinsip PRINCE2 PRIN memberikan arahan dalam pendekatan berbasis produk, manajemen fase, pembagian peran yang jelas, dan pembelajaran dari pengalaman proyek. PRINCE2 menawarkan sejumlah keunggulan termasuk pendekatan yang terstruktur, pengawasan yang ketat, fokus pada perencanaan dan pengendalian, serta penekanan pada pembelajaran dan peningkatan dari pengalaman proyek sebelumnya. Metodologi PRINCE2 mengikuti tujuh proses yang membentuk kerangka kerja yang komprehensif dalam mengelola proyek. Start Project Proses ini merupakan tahap awal dalam PRINCE2 yang berfokus pada pengembangan laporan proyek atau dokumen yang memberikan justifikasi bisnis untuk proyek tersebut. Pada tahap ini, papan proyek dibuat dan ditentukan, Tujuannya adalah untuk mencari informasi dasar dan menentukan apakah proyek layak dilakukan tanpa menghabiskan banyak waktu dan uang. Inisiasi proyek fokus utama dari proses ini adalah mengembangkan ringkasan proyek menjadi kasus bisnis yang lebih rinci. Kasus bisnis adalah dokumen penting yang menjadi dasar untuk semua keputusan proyek yang signifikan. Selain itu, Manajer proyek mendokumentasikan target kinerja untuk manfaat, biaya, jadwal, kualitas, ruang lingkup, dan risiko dalam rencana proyek secara keseluruhan. Direct project. Proses ini melibatkan definisi keseluruhan kegiatan dewan proyek agar dapat mengarahkan proyek dengan sukses di setiap tahap hingga penutupan proyek. Dewan proyek terdiri dari pelanggan, pengguna senior, dan pemasok senior yang bertanggung jawab untuk mengelola Memantau dan mengendalikan kegiatan proyek untuk memastikan pencapaian nilai yang diharapkan dalam kasus bisnis. Kontrol proyek. Pada proses ini, kegiatan sehari-hari manajer proyek didefinisikan serta bagaimana tugas proyek akan dikendalikan dan dipantau. Tujuannya adalah memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, mengelola risiko, mengendalikan perubahan dan melaporkan kemajuan proyek kepada dewan proyek. Manage product delivery. Proses ini melibatkan perencanaan dan pengelolaan setiap tahap sebagai paket pekerjaan yang akan dikirimkan. Setiap paket pekerjaan mencakup produk yang akan dikirim, orang yang bertanggung jawab, batasan, toleransi, sumber daya, dan batas waktu. Tujuannya adalah memastikan bahwa paket pekerjaan dikembangkan, disampaikan, dan disetujui sesuai dengan rencana. Manage stage boundary proses ini memastikan bahwa proyek diselesaikan secara terkendali jika pekerjaan proyek selesai sesuai rencana atau jika proyek tidak lagi layak. Pada tahap ini, kegiatan didefinisikan untuk penerimaan proyek serta untuk manajer proyek dalam mengarsipkan dokumen dan melepaskan sumber daya proyek. Close project. Proses terakhir ini memastikan bahwa proyek ditutup dengan terkendali jika pekerjaan proyek selesai sesuai rencana atau jika proyek tidak lagi layak. Pada tahap ini, kegiatan didefinisikan untuk penerimaan proyek, pengarsipan dokumen, dan pelepasan sumber daya proyek. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua pekerjaan proyek diselesaikan dengan memuaskan sebelum proyek dianggap selesai. Melalui proses-proses ini, PRINCE2 memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan terkontrol untuk mengelola proyek dengan efektif, memastikan keberhasilan proyek, dan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Tema-tema dalam PRINCE2 adalah aspek-aspek penting yang diperhatikan dalam manajemen proyek. Berikut adalah ringkasan dari setiap tema. Business Case Tema ini berfokus pada kebutuhan untuk membeberkan proyek secara finansial. Kasus bisnis menjadi dokumen kunci yang memberikan justifikasi untuk inisiasi dan pendanaan proyek, serta memastikan pengiriman nilai yang diharapkan. Organization, tema ini menentukan siapa yang terlibat dalam proyek dan menetapkan peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam proyek. Tema risiko mencakup identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko secara sistematis dalam proyek ini memastikan bahwa ketidakpastian dihadapi dengan cara yang terstruktur dan proaktif. Tema kualitas berfokus pada kebutuhan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan penjaminan kualitas untuk memastikan bahwa produk proyek memenuhi tujuan penggunaannya. Tema perencanaan mencakup pengembangan rencana proyek yang jelas dan komunikatif. Rencana ini memberikan panduan tentang siapa yang melakukan apa, kapan itu akan diselesaikan, dan menyediakan kontrol untuk mengukur kemajuan dan pencapaian target proyek. Tema perubahan melibatkan manajemen perubahan dalam proyek. Ini meliputi dokumentasi, evaluasi, dan pengendalian perubahan yang diusulkan untuk memastikan bahwa perubahan yang disetujui dapat diimplementasikan dengan efektif. Progres Tema kemajuan mencakup pengukuran dan pemantauan kemajuan proyek. Ini melibatkan penggunaan metrik dan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian proyek, serta memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Mari kita mulai dengan memahami tujuh prinsip yang menjadi landasan dalam metodologi manajemen proyek PRINCE2. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja yang kuat untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penjelasan berikut, kita akan membahas setiap prinsip secara detail dan memahami bagaimana mereka dapat diterapkan dalam praktik manajemen proyek. Business case-driven, kasus bisnis adalah pendorong utama untuk memulai dan mempertahankan pendanaan proyek. Ini harus terus dibenarkan selama proyek berlangsung. Product focus. Proyek PRIN CE2 berfokus pada pengembangan dan pengiriman produk yang berkualitas. Produk merupakan hasil utama dari proyek dan perlu dirancang dengan baik. Pengalaman yang didokumentasikan dalam hal pembelajaran yang diperoleh merupakan komponen penting dalam metodologi PRIN CE2. Pengalaman tersebut dijadikan referensi untuk proyek-proyek di masa depan. Manage by stages. Proyek dibagi menjadi tahapan-tahapan yang direncanakan, dipantau, dan dikendalikan secara terpisah. Setiap tahap diperiksa oleh dewan proyek untuk memastikan kemajuan sesuai dengan kasus bisnis. Beradaptasi dengan proyek. Metodologi PRINCE2 dapat disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas proyek. Ini harus fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan risiko dan lingkungan unik proyek. Manage by Exception. Toleransi ditentukan untuk memberdayakan pemangku kepentingan proyek dalam membuat keputusan tanpa harus meminta persetujuan dari tingkat otoritas yang lebih tinggi, kecuali jika melebihi toleransi tersebut. Akuntabilitas Proyek PRINCE2 memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pemangku kepentingan. Dewan Proyek, Sponsorship Eksekutif, Pemasok dan pengguna memiliki peran yang ditentukan untuk memastikan kesuksesan proyek. Dengan menggabungkan tujuh proses, tujuh tema, dan tujuh prinsip dalam PRINCE2, organisasi dapat memiliki pendekatan yang komprehensif dan terstruktur dalam manajemen proyek. Proses memberikan langkah-langkah yang spesifik, tema memberikan perhatian terhadap aspek-aspek penting, dan prinsip memberikan landasan dasar yang harus diperhatikan. Kesemuanya ini bekerja bersama-sama untuk mencapai pengelolaan proyek yang efektif dan kesuksesan proyek yang diharapkan. Tabel ini memberikan ringkasan singkat tentang perbedaan utama antara PMBOK dan PRINCE2. PMBOK dan PRINCE2 memiliki perbedaan dalam sifat dan pendekatan mereka dalam manajemen proyek. PMBOK diklasifikasikan sebagai pendekatan deskriptif karena fokusnya pada penjelasan rinci tentang metodologi, domain pengetahuan, dan proses input dan output dalam pengelolaan proyek. Meskipun PMBOK memberikan panduan yang komprehensif, namun tidak secara eksplisit mempertimbangkan aspek teknis yang terkait dengan penerapan metodologi ini. Di sisi lain, PRINCE2 dikenal sebagai pendekatan preskriptif karena memberikan panduan yang jelas dan terinci tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam sebuah proyek. Siapa yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu dan pada titik mana dalam siklus proyek tugas-tugas tersebut harus dilakukan? Pendekatan preskriptif PRINCE2 memastikan bahwa ada struktur yang terdefinisi dengan baik dan peran yang jelas dalam pengelolaan proyek. Sehingga memungkinkan pelaksanaan yang konsisten dan terkoordinasi. Menurut kerangka kerja PMBOK, tanggung jawab pengambilan keputusan terutama terbatas pada manajer proyek. Kerangka kerja ini memberikan semua penekanan pada peran manajer proyek. Menurut PMBOK, manajer proyek adalah orang yang dipercayakan dengan tugas pengambilan keputusan, penyelesaian konflik perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan segala hal lain yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek dengan lancar. Sebaliknya, PRINCE2, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, memberikan spesifikasi tentang tugas apa yang harus dilakukan oleh siapa dan kapan. Ini menyederhanakan tugas dengan tidak memberikan semua tanggung jawab kepada satu orang. Tetapi, menciptakan banyak peran lain yang dapat melakukan tugas-tugas yang berbeda dan memastikan penyelesaian proyek yang tepat waktu. PMBOK mencakup area pengetahuan yang luas dalam bidang manajemen proyek, seperti telah dibahas sebelumnya. PMBOK bersifat deskriptif, ini memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana sebuah proyek harus dikelola mulai dari awal hingga selesai. PRINCE2 di sisi lain tidak memberikan pengetahuan dengan sejelas yang diberikan oleh PMBOK. Namun, PRINCE2 menekankan perlunya adanya dasar bisnis yang kuat sebelum memulai diskusi penting terkait proyek. PMBOK menjelaskan bagaimana penggunaan alat tertentu dapat membantu dalam pelaksanaan proyek. Ini juga menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam manajemen proyek beserta semua proses masukan dan keluaran yang akan memungkinkan pelaksanaan proyek dengan baik. PRINCE2 di sisi lain tidak menjelaskan domain manajemen proyek secara rinci. Sebaliknya, PRINCE2 membicarakan tentang posisi-posisi yang terlibat dalam tim manajemen proyek. Oleh karena itu, kedua kerangka kerja ini akan memberi Anda pemahaman tentang pentingnya peran dan alat Anda dapat memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan saat membandingkan PMBOK dengan PRINCE2 adalah tingkat kesederhanaan masing-masing kerangka kerja. Kedua kerangka kerja ini memiliki kompleksitas yang berbeda. PMBOK seringkali dianggap lebih kompleks karena melibatkan proses yang rinci dan cakupan pengetahuan yang luas dalam manajemen proyek. Sementara itu, PRINCE2 cenderung lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Dalam PRINCE2 Fokus diberikan pada pendekatan yang terstruktur dan jelas, dengan penekanan yang kuat pada perencanaan yang matang, definisi peran yang jelas, dan pelibatan pemangku kepentingan yang efektif. Dalam hal kesederhanaan, PRINCE-2 dapat menjadi pilihan yang lebih mudah dipahami dan diimplementasikan bagi organisasi atau individu yang menginginkan pendekatan manajemen proyek yang lebih langsung dan praktis. Perbedaan antara PMBOK dan PRINCE2 juga terlihat dalam penekanan yang diberikan pada keterampilan dalam manajemen proyek. PMBOK lebih menekankan pada keterampilan lunak yang melibatkan aspek interpersonal, komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen tim. Sebagai manajer proyek, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, memimpin tim, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan proyek. Di sisi lain, PRINCE-2, meskipun tidak mengabaikan keterampilan lunak, cenderung lebih fokus pada aspek teknis manajemen proyek. Kerangka kerja ini menekankan perencanaan yang matang, pengelolaan risiko. Pengaturan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta penggunaan alat dan teknik spesifik untuk mengelola proyek. Jika Anda ingin memiliki panduan yang sangat rinci dan komprehensif dalam hal manajemen proyek, maka PMBOK adalah pilihan yang tepat. PMBOK memberikan informasi yang sangat detail tentang prosedur-prosedur manajemen proyek, termasuk proses-proses yang harus diikuti, pendekatan yang harus diambil. Dan alat-alat yang dapat digunakan dalam setiap tahapan proyek, dengan PMBOK Anda akan mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang topik-topik yang relevan dengan manajemen proyek, termasuk area-area seperti perencanaan, pengendalian, risiko, komunikasi, pengadaan, dan banyak lagi. PMBOK juga memberikan kerangka kerja yang telah diuji dan diakui secara internasional. Sehingga Anda dapat mempelajari konsep-konsep dan metodologi manajemen proyek yang telah terbukti efektif dalam berbagai industri dan organisasi. Dengan demikian, PMBOK dapat menjadi acuan yang kuat dan berguna bagi para profesional yang ingin menguasai praktik-praktik terbaik dalam manajemen proyek. Jika Anda mencari panduan yang lebih terfokus pada pengambilan keputusan dalam manajemen proyek, maka PRINCE2 adalah pilihan yang tepat. PRINCE-2 memberikan penekanan khusus pada bagaimana pengambilan keputusan harus dilakukan dalam setiap tahap proyek. Selain itu, PRINCE-2 juga menawarkan kerangka kerja yang lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan dengan PMBOK. Ini berarti Anda dapat dengan cepat memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar PRINCE-2 dalam proyek Anda. Selain itu, PRINCE2 juga memberikan penjelasan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap anggota tim manajemen proyek sehingga memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Dengan PRINCE2, Anda dapat mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dan terfokus dalam mengelola proyek Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dalam menyimak presentasi ini mengenai PMBOK dan PRINCE2. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi pemahaman Anda tentang kedua kerangka kerja ini dalam manajemen proyek. Terima kasih sekali lagi dan semoga Anda sukses dalam melaksanakan proyek-proyek Anda di masa depan.